Keterbatasan lahan bukan menjadi alasan Margoto untuk bercocok tanam. Tempat tinggalnya sekaligus difungsikan sebagai area pertanian modern. Dia memanfaatkan loteng rumah untuk menanam bawang merah. Menanam tanaman dengan metode hidroponik saat ini tengah menjadi primadona bagi masyarakat urban. Menanam dengan hidroponik sangatlah mudah dan lebih hemat tempat. Seperti yang dilakukan oleh Margoto, warga Jalan Jawa, Kelurahan Kepolorejo, Magetan, Jawa Timur. Margoto yang tidak memiliki areal pekarangan rumah, mencoba mengembangkan tanaman sayur mayur berupa bawang merah dengan metode hidroponik. Tak hanya bermodal rak tanaman dari kalvalum, pipa saluran air dan ikan tawar, ia mampu membudidayakan tanaman hidroponik di atas loteng rumah sejak 2 tahun terakhir. Menurutnya, menanam tanaman dengan hidroponik lebih mudah dan juga hemat lahan. Apa? Ya, satu ya buat apa ya? Buat namanya buat hiburan ya juga bisa. Ini kan dibuat apa? Memang ingin menanam ini. Masuk menghemat pekarangan juga, Mas? Iya. Susah nggak, Mas, buat ini, Mas? Ya, sebetulnya enggak. Tergantung kalau namanya orang nanam kan kadang kena hama, kadang enggak gitu. Ya, jadi secara dia tidak kena hama kan kita harus diberantas hamanya. Dengan menanam metode hidroponik, selain hemat pekarangan juga dapat dijadikan pendapatan sehari-hari. Pasalnya, berbagai tanaman dan sayur mayur dapat ditanam seperti wortel, kentang, dan lainnya. Memanfaatkan pekarangan rumah yang ada di loteng rumah atas dengan menanam tanaman bawang dengan sistem metode hidroponik. Di mana warga Magetan ini dengan sarana media air dan pipa membuat tanaman bawang dengan sistem hidroponik yang tentunya sangat efisien dan tidak memakan pekarangan yang luas. Hanya cukup memfungsikan loteng atas rumah. Tanaman ini dianggap oleh warga Magetan cukup efisien dan cukup mudah untuk dilakukan oleh para warga yang tidak memiliki pekarangan tanah luas di area rumah. Dari Kabupaten Magetan, Joko Prayitno melaporkan.